Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan kualifikasi Euro 2024 di kesempatan hari ini, yaitu di babak playoff, ada Polandia melawan Estonia. Polandia unggul terlebih dahulu melalui Frankowski pada menit ke-22. Frankowski berhasil melesakkan gol ke gawang Estonia dan membawa Polandia unggul 1-0. Skor 1-0 ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Polandia berhasil memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Kali ini berkat gol dari Sieleski pada menit ke-50. Pada menit ke-70, Polandia berhasil memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Kali ini berkat gol dari J. Piotrowski pada menit ke-70. Pada menit ke-73, Polandia berhasil memperbesar keunggulan menjadi 4-0. Kali ini berkat gol bunuh diri dari Kamets pada menit ke-73. Dan 3 menit berselang, Polandia berhasil memperbesar keunggulan menjadi 5-0. Kali ini berkat gol dari Szymanski pada menit ke-76. Pada menit ke-78, Estonia berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 5-1. Kali ini berkat gol dari M. Fedkal pada menit ke-78. Skor 5-1 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Ya, dengan kemenangan ini, maka Polandia lolos ke babak berikutnya.